Ngapain? Masih sakit, Mbak? Sih. Udah berapa hari sih? Udah 2 hari. Nih, makasih banget. Ya ke dokter kan? Usah, udah biasa kayak gini. Maksud sih? Panggil ya, ke dokter aja. Tak usah, nanti juga sembuh sendiri kok. Sudah berapa lama, Bu? Baru tadi, pagi pas bangun. Sakit banget nih, Dok. Selain keluhan nyeri telinga, ada keluhan lain, Bu? Rasa temu gitu, Dok, telinganya. Pendengaran Ibu menurun? Enggak sih, ini masih ada dengar, masih jelas. Sebelumnya ada sakit batuk apa flu, Bu? Ada sih, kemarin batuk pilek, tapi udah sembuh ini, Dok. Udah gak ada lagi. Kalau gitu saya periksa dulu ya telinganya. Jadi telinga saya kenapa, Dok? Baik Ibu, dari hasil pemeriksaan, gendang telinga Ibu merah. Yang menandakan Ibu mengalami peradangan telinga bagian tengah. Kemungkinan diakibatkan oleh flu yang sebelumnya Ibu derita. Oleh karena itu, nanti saya akan memberikan Ibu obat berupa antibiotik sama pereda nyeri. Antibiotiknya nanti tolong diminum sampai 7 hari ya, Bu. Tolong diminum sampai habis. Setelah itu nanti Ibu tolong datang kontrol kembali ya. Telinga kita dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, telinga bagian luar. Yang kedua, telinga bagian tengah. Dan yang ketiga, telinga bagian dalam. Otitis media akut merupakan peradangan pada telinga bagian tengah, yang mana sebelumnya didahului oleh adanya infeksi pada saluran nafas bagian atas. Saluran nafas bagian atas ini biasanya ditandai dengan adanya gejala batuk, pilek, dan dapat disertai dengan demam. Kenapa bisa terjadi otitis media akut? Jadi, secara anatomis, telinga kita dengan saluran nafas bagian atas itu dihubungkan oleh sebuah saluran, yang mana saluran itu kita sebut sebagai tuba eustachius. Infeksi pada saluran nafas bagian atas menyebabkan gangguan pada fungsi saluran tuba. Gangguan pada saluran ini dapat menyebabkan terganggunya fungsi pada telinga bagian tengah, sehingga menyebabkan kuman lebih mudah untuk berkembang dan terjadilah otitis media akut. Gejala otitis media akut sangat bervariasi, tergantung dari jenis otitis media tersebut. Dapat berupa sakit telinga, bisa disertai dengan demam, bisa juga disertai dengan keluarnya cairan pada telinga yang mengalami infeksi. Untuk pengobatannya sendiri, tergantung dari jenis otitis media akutnya. Sehingga, teman-teman, apabila mengalami sakit telinga, khususnya setelah mengalami batuk pilek sebelumnya, harap untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan secara sembarangan. Harap untuk segera memeriksakan diri ke dokter, khususnya dokter spesialis THT.